kita pada malam hari ini, dan sekarang kita akan cari tahu lagi siapakah yang berhasil menjawab TTS kita pada malam hari ini. Langsung saja kita kembali lagi di TTS Teka-teki Sulit. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan dipilih. Memang sebenarnya gampang kalau Anda tahu Sunil pasti bisa menjawab. 8 menurun, Pak. 8 menurun, Pak. Eh, kita dulu. Di sana dulu kenapa? Tapi sama Anda? Saya 8 menurun. Ye, saya dulu kan. Ya, satu. Terus Anda berapa? Udah saya. Iya. 8 menurun. Ya sama. Sama saya juga 8 menurun. Terus kenapa ribut kita? Partner. Mengganggu kurangi 50, kurangi 50. Bapak yang mulai, Pak. Kurangi 50. Baiklah, saya bacakan dulu skornya. Pak, gak dikurangi juga kan sebenarnya kita sama nilainya. Tim Pepi dan Ronald minus 50 dan Mas Ayu Clara serta Denny Chandra minus 50. Di sini kita juga ingin mengajarkan bahwa di kuis ini hukum adalah panglima. Jadi aturan harus ditegakkan. Walaupun hasilnya tetap sama imbang, tapi sanksi harus diberikan. Hukum 8 menurun. Untuk pertama yang harus menjawab adalah Pepi dan Ronald. Ongki Alexander, tahu kan? Tahu. Dikenal sebagai Si boy maksudnya tuh. Oh, bisa aktor. Aktor. Biasa juga. Gampang banget. Aktor benar. Benar, si boy, benar. Cowok. Pakai ki ya. Dikenal sebagai cowok. Wah, Ongki Alexander saya nggak tahu. Ongki Alekomang mungkin pas saya tahu. Tidak itu. Nggak ada namanya Ongki Alekomang. Alex Komang ada. Nggak ada Ongkinya depan. Pepi dan Ronald dulu. Cowok. Kini kita langsung saja. Kita beri kesempatan pada Kang Denny dan karena ini sangat sempit. Ongki Alexander dikenal sebagai langsung ya? Kita berikan kesempatan menjawab juga. Playboy, Pak. Playboy, oh Playboy. Dari Playboy. Kan perannya kan ya. Playboy kan? Ya. Playboy. Lele Dumboy. Apakah ada salah satu jawaban mereka yang benar atau mungkin juga salah dua-duanya? Kita lihat Ongki Alexander dikenal sebagai cowok. Ratus untuk Ronald. Makanya di sini tuh jangan salah bicara. Skornya masuk ke tempat lawan. Tidak masalah. Yang penting tidak masalah. Nilai itu buat saya nggak apa-apa. Tapi orang lain yang menonton ini tahu idenya dari siapa. Itu. Benar. Langsung. Silakan dipilih nomor berapa. 7 mendatar deh. Kita. 7 ke atas, Pak. Hilang dong. 7 ke atas. 7 mendatar. 7 ke kiri. 7 mendatar, ada 5 cowok kota. Cowok lagi pasti. Urut kedua, ini masih berhubungan dengan entertain juga. Bisa lah ini. Pasangan dari Kadir. Doyo. Pasangan dari Kadir. Cowok. Tuh, dia cowok katanya. Cowok lagi jawabannya. Semua cowok deh pokoknya. Cowok. Ya. Cowok lagi. Sekarang kunci lagi jawabannya. Kita kunci jawaban cowok, kita tapi beri kesempatan masa, langsung. Masa dua? Ya masa dua kali ada jawabannya gitu, gak mungkin. Yaudah, ya udah jadi apa doyok? Ah tapi di sini semua galanya mungkin. Lah, ya. Masa dua kali, Pak? Bawa cowok, terus cowok lagi. Ini aneh ini. Guys, jarang. Iya, jarang. Kayaknya bisa ada dua kali gitu. Jadi kayaknya apa jadi? Bapak kan dosnya, kalau diajak ngobrol. Iya. Bagaimana kita kunci? Saya terserah, Clara. Karena doyok itu cowok, jadi cowok lagi. Cowok lagi. Kita kunci, kita beri kesempatan langsung. Pepi dan Ronald. Pasangan yang Kadir. Ba. Cocok. Cocok. Pasangan yang Kadir. Cocok. Benar. Kita kunci. Cocok. Cowok.
cowok cocok. Pasangannya Kadir cocok. Apakah salah satu jawaban dari mereka benar atau mungkin dua-duanya salah? Kita lihat. Betul. Jawabannya pasangan adalah... dari Kadir adalah cocok. Botok. Jodoh. Kenapa jodoh, Cak? Ya namanya pasangan itu adalah jodoh yang kita cari itu. Kan cocok juga bisa, Pak. Ini pasangan lawa apa pasangan hidup, Pak? Jadi pertemuan seseorang dengan yang lain itu kalau memang tidak dijodohkan, tidak bakal bertemu dalam hal apapun. Pasangan Kadir jodoh. Pasangan itu pas. Satu mendatar, ada lima huruf. Pak, rebutan aja, Pak, kalau ini, Pak. Ini kan ya, boleh rebutan. Ya, rebutan. Oke, fine. Mau, itu rebutan apa ini? Saya mau rebutan itu. Katanya rebutan. Rebutan saya ambil. Daripada diperebutkan, ya. Tunggu sebentar. Oke. Saya gandakan. Bapak yang saya sekarang. Sederhana, ketika yang menjawab, menekan pertama kali dan menjawab dengan benar, saya beli nilai langsung 200. Wih, terserah. Yang pertama menekan dan benar. Bebas. Ah, Pak bisa benar juga. Udah alhamdulillah, Pak. Kita sama Pak. Ada di kamar mandi. Tadi yang menyala adalah bel dari Ronald dan Betty. Yang mencet saksinya banyak, Pak. Yang mencet tadi lelaki kardus ini. Sebentar. Yang menyala tadi yang berbunyi. Ya punya Pepi. Grup siapa? Pepi. Pepi dan Ronald. Yang mencet siapa? Itu, Pak. Itu aki-aki tuh. Kuis ini juga mengajarkan bagaimana kita harus menjaga sesuatu yang menjadi milik kita. Untuk tanggung jawab. Ini diajar curang sih, Pak. Bukan milik kita. Aturannya yang ini nyala, yang harus jawab. Kayak gitu dicabut listriknya tadi ya? Silakan. Siapa tahu akan menjawab dengan benar malah dapat bonus 200. Yang ada di kamar mandi. Yang ada di kamar mandi. Keran. Susan. 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 Susan yang di kamar mandi. Siapa di kamar mandi? Susan. Susan lagi apa? Susan lagi punya cita-cita. Di kamar mandi. Kuis ini merubah perilaku orang yang sudah sangat dewasa dan berumur menjadi jauh lebih kekanak-kanakan dari seorang anak-anak. Sudah mencet belnya orang lain lari. 3, 2, 1. Wawan. Yakin? Boleh. Kita kunci jawaban, kalau betul nilainya 200. Ya meskipun gak setuju, saya juga bingung mikir apa lagi. Saya ikut aja dengan Wawan. Kita beri kesempatan. Semoga ini hasilnya Wawan Solution. Win. Kalau saya mengambilnya, silakan menurut Clara. Harus ada ininya apa, penjelasannya. Kuman. Temennya bakteri. Kuman. Masuk akal, kamar mandi orang memang... Orang sabun karena menghilangkan kuman. Baik, kuman kita kunci dan Wawan kita kunci. Apakah salah satu... Wawan nanti kalau kita kunci gimana? Jawabannya. Wawan kasihan kalau dikunci. Apakah salah satu jawaban dari... tim ada yang benar. Apakah Wawan dan Kuman adalah salah satu jawaban atau mungkin salah? Yang ada di kamar mandi yang benar adalah teman. KMRDN. Singkatan? Pak, itu kamar apa sih? Di kamar mandi ada kah enggak? Ada. Astagfirullah. Ada M. Ada R. Ada D, ada N. Pak, ya. Kalau secara acak begini siapa yang bisa nembak, Pak? Kita ini sudah dewasa, kenapa harus ada pelajaran mengeja? Bentar, saya coba dijelaskan maksudnya apa, Kak? Jadi gini. Yang ada di kamar mandi. Di kamar mandi, kata kamar mandi itu ada K, ada M, ada R juga kan? Ada huruf D, ada huruf N, berarti huruf K, M, R, D, N itu ada di kamar mandi. Kalau kamar mayat, gak ada D sama N-nya, ya kan? Masih ada satu kuis lagi yang bisa digunakan untuk mengejar ketinggalan masing-masing dan menciptakan prestasi di acara ini. Prestasi. Ini kan kita lagi mengetes tadi dengan TTS. Kalau kalian tidak terima. TTM. Kalau kalian tidak terima ya. Coba kalian buktikan kecerdasan kalian di khusus
kuis Sensor. Di kuis sensus ini saya sudah mensensus 10 orang di 10 kota besar Indonesia. Coba kita jadi buka dulu. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Yep. Masing-masing jawaban akan mewakili berapa orang yang menjawab. Oh, dingin nih, dingin. Satu jawaban yang benar akan dikalikan jumlah penjawab. Kalau 100. Anda menyebut benar dan ternyata di situ dari orang. Sensus ada 2 orang berarti nilai 200. Oke. Okay. Paham? Terserah. Paham. Tidak menjawab tidak tahu. Silakan tangan rebutan siap-siap. Ya. Apa yang dilakukan orang tua ketika anaknya belum pulang? Kang Denny dan Kang Mas Ayu Clara. Mencari. Mencari. Ya, mencari. Apakah ada di puncak sensus mencari? Mencari. Oh, tidak ada. Tidak ada, kita lempar ke tim. Menghela nafas. Menghela nafas. Rocky. Suara lebih ke. Itu jawab tulis Pak. Menghela nafas. Karena sebelum mencari, sebelum menelepon dia pasti yang. Itu tulis Pak. Menghela nafas. Supaya tidak rancu, nanti saya dikira salah. Apakah ada di puncak sensus? Oh. Menelepon. Tidak ada. Jadi lihat aja jawabannya. Kesempatannya sudah habis untuk kedua tim, maka kita akan langsung jangan-jangan membuka. Jangan-jangan tatitut nih, tatitut. Pencet ini handphone, handphone nyari, ya. Jangan suzon sama orang tua. Bukan suzon Pak, saya belajar dari keadaan Pak. Sebenarnya, Akbar, kira-kira jawaban apa yang ada di puncak sensus? Yang dilakukan orang tua. Telepon dong, telepon. Ya benar. Telepon. Oh, kita lihat apakah telepon kira-kira ada, ini tes. Kita tes, apakah telepon ada di puncak sensus? Wah, tuh kan ada. Telepon anaknya ternyata polisi. Tapi ini normal banget, Pak. Ya, makanya ya, nomor 4. Anda berharap orang tua itu nggak normal apa? Enggak, bukan. Biasanya nggak gini. Loh, biasanya tuh orang tua Anda nggak mencari Anda, itu urusan orang tua Anda. Jangan mengharap orang tua yang lain seperti itu. Iya. Mencari itu mentelepon. Ah, ini coba, ada yang nggak benernya. Kita lihat sih jawabannya. Kita lihat di puncak kelima. Biarin aja, Mas, saya udah 30 tahun kok. Tuh kan, percaya enggak? Percaya enggak? Iya. Percaya enggak? Biarin aja. Jadi jangan kegiatannya, tapi kalimatnya pun dijelaskan. Serak-serak. Tapi memang iya, coba kita tanya, Cak. Ini kuis yang begitu harafiah ya. Melakukan sensus, ini yang ditanya siapa ya? Kok jawabannya gini? Saya enggak ingat ini siapa, tapi yang jelas anaknya 3. Yang 30 tahun ini yang ragil. Yang paling kecil 30 tahun. Ya. Yang ketiga di puncak sensus yang dilakukan orang tua ketika anaknya belum pulang, titip martabak. Belum pulang. Pak, ini orang tua macam apa? Anaknya belum pulang malah titip martabak? Iya, benar. Ini orang tua macam-macam karena ada dua itu. Macam-macam. Dua orang. Tapi benar, Cak. Kalau saya belum pulang ke rumah, ya, nitip, mama martabak, saya itu bener. Pertama dia nelpon. Begitu nelpon saya pikir mau nyari, dia bilang, martabak dong yang coklat 2. Iya benar. Ada. Yang kedua di puncak sensus yang dilakukan orang tua ketika anaknya belum pulang. Ngangguk-ngangguk. Enggak. Kenapa ngangguk-ngangguk? Maksudnya ngangguk-ngangguk itu gini, keluar rumah ke depan kan, lihat. Jemberan. Aduh, Pak sebentar ya Pak, silakan. Coba. Diwakilin Kang. Ngangguk itu, ini dia keluar rumah, terus dia lihat jam, terus aku ngelihat ke atas apa maksudnya? Jadi dia tuh apa? Kalau ngelihat jam, mungkin lihat cuaca, lihat cuaca. Aduh, udah mau jam berapa nih? Ah, mau lihat cuaca. Makanya keluar rumah, kalau di dalam ngapain? Tapi ini entah kenapa ya, saya udah ikut acara ini berkali-kali jadi mulai masuk akal jawaban dia ini. Harus waspada tuh. Udah mulai kedoktrin. Dengan pola pikirnya. Masuk akal kan? Masuk akal. Enggak, ini aneh nih orang tua tuh keluar, ngangguk-ngangguk. Sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Percaya. Anda kan... Anda kan tahu namanya orang tua. Iya. Jam itu kan angkanya kecil. Iya. Ya kan kadang-kadang ngeliat. Ya. Jam berapa? Orang tua nggak ada yang berkali-kali. Yang ada begini, Cak. Karena tulisannya kecil, Cak. Gini, Cak. Jam berapa ya? Oh. Ada juga gini. Jauh tangannya. Oh, ini mau. Oh, mangguk.
Ya, ya, ya. Dan puncak sensus pertama. Yang dilakukan orang tua ketika anaknya belum pulang adalah... Pak, yang dua ke bawah, oke ya Kang ya? Ini kegiatan apa? Kegiatan apa? Karena malam, orang tuanya gak mungkin juga nungguin terus. Iya. Ketiduran. Astagfirullah. Gue bilang juga apa, percaya. Tidur. Gerok. Kan ditanya, Pak. Bapak kan nanya, 10 orang itu kan ditanya semua, apa yang dilakukan? Dilakukan kalau anaknya terlambat masa belum. Dia tanyanya harus tidur. Jadi begini, bisa saya jelaskan yang pertama ya. Ya. Ang Deni protes tadi, masa di mana ada orang ditanya, ditanya apa yang dilakukan orang tua nunggu-nunggu? Nggak mungkin. Jadi ini ceritanya gini, ketika saya tanya, satu orang, kebetulan dia berdua nih, yang saya butuh katanya hanya satu orang. Yang saya butuh hanya satu orang, makanya yang saya tanya satu. Iya. Ini saya tanya, yang dilakukan orang tua ketika anaknya belum pulang ke rumah, yang ini diem aja. Nah, temennya ini yang ngasih, alah dia mah. Alah dia mah. Tulis dong, Pak. Alah dia mah. Yang jawab kan bukan dia, dianya udah dia. Oh iya. Kita. Jadi grok. Baik. Mungkin masa ini para peserta kita kurang bergaul. Diam ya. Kamu! Ini siapa ini? Emosi. Nah, pasti ini pemirsa di rumah penasaran nih. Kira-kira keseruan apa lagi yang ada di kuis sensus setelah yang satu ini. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda.